Suara itu ada tingkatannya. Kalau kita ngomong seperti ini, itu namanya suara resonansi mulut atau getarannya ada di mulut. Ya, itu pasti berbeda semuanya. Contoh kalau lagi telepon, halo, kodok, kalau sih pas ngomong, itu nggak bagus untuk nyanyi. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, saya nyanyi seperti ini, itu kacau pasti nyanyi. Muslimanan, nggak enak suaranya. Suaranya itu harus palsu. Suaranya harus palsu. Bagaimana cara memasukkan suara? Ini saya mau itu di sini ya. Mu itu harus dipindah. Jadi suara kita ke dalam. Ya. Ini kita belajar menyamakan suara. Kalau menyamakan suara nggak sukses, kacau nantinya. Jadi latihan yang baik itu jangan berujung seagung terus tadi. Palingnya seagung terus itu gunanya itu bener itu buang-buang waktu. Latihan sedikit-sedikit sampai bener. Nek mesti urung bener kacau lagi lima. Masa itu saya nilis itu. Ayo latihan dari awal sampai akhir. Genep 10 dari awal sampai akhir itu bener. Wes kesel waktu minta orang yang apa-apa. Sesuk bagi ini juga menunggu ini. Latihan itu ya perdu capat itu benar dulu langsung. Kalau belum benar, bayar ini mana? Jangan dari awal dari akhir habis waktunya. Ya. A itu itu hati-hati huruf A. Hati-hati huruf A. Itu yang membuat di telinga tidak nyaman. Suaranya cempreng. Muslimat dan A yang bagus, yang benar, yang enak di telinga itu A yang setengah O. Muslimat coba satu, dua, tiga. Suaranya jangan melekat. Fokus seperti ini. Semoga nanti bisa diteruskan teman-teman di nanti. Jadi huruf A harus setengah apa? Oh. Dan itu tidak otomatis. Karena itu suara palsu. Yang otomatis itu apa pun suaranya di mana? Kalau kita ngomong itu, nah itu tadi sudah suara nggak enak. Jangan digunakan. Jadi kalau ngomong sama nyanyi suaranya harus berbeda. A I U E O. A I U E O. A I U E O U. Jadi ada berapa? Empat lima lebih dari lima. Ya. Di huruf vokal versi Pak Ipe itu A, I, U, E, O, A, E, O. Berapa huruf vokal? Muslim. Bukan. Jadi gini, kuncinya nanti saya ajarkan teman-teman. Di depan huruf vokal taruh huruf H. Jadi kalau saya Muslimat M-U-S-L-I-M-A-T. Jadi nyanyinya caranya M-H-U-S-L-H-I-M-H-U-A-T. Muslimah. Kalau nahnya itu N-H-A-H. Jadi N-H-A-O-H. Nah. Zatul. Zatul ya sebelum A kasih D-R-H-A-O. Tul. T-H-A-O-H. Bukan tul. Jadi suaranya selalu berubah. Oke, kita nyanyi dulu tanpa aba-aba. Yang penting suaranya bagus dulu. Itu penting, satu suaranya bagus dulu. Sikap sempurna. Ambil nafas pakai mulut. Pakai apa, Bu? Jadi sebelum nyanyi mulutnya harus dibuka. Nah, gitu, Con. Bunyi simpil, Mas. Rok. Mantap. Ambil
ambil nafas pakai mulut. Kenapa ini penting? Terutama yang suka qiraah ini. Biar nafasnya panjang. Kenapa? Oksigen yang masuk lewat mulut sama lewat hidung ini lebih banyak lewat apa? Mulut, karena semuanya percaya lubang mulutnya lebih besar daripada lubang hidung. Aneh, saya pakai hidung pak boleh asal lubang itu lebih besar daripada lubang mulut. Ini rumah sendiri korek. Kalau nggak keluar nafasnya nanti sesak di dada itu nyeri. Sesak. Terus kalau lagunya terlalu panjang itu pusing. Berunang-unang. Karena apa? Otak kurang oksigen. Tidak mau beda, mau air itu mengalir oksigen. Tidak mau beda. Siap ya? Jadi ambil nafas pakai. Nanti saya kasih tahu apa-apanya setelah cara nyanyi bener dulu. Nek nyanyi lo bener kan saya kasih tahu apa-apanya. Yuk. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel Pak Ipin. Sampai jumpa di video selanjutnya.